Assalamualaikum. Cikgu minta maaf sebab ada masalah teknikal. Okey, jadi kita sambung aktiviti kita yang terkendala tadi. Okey, tadi kita sampai nombor 7 kan? Pecahannya, pecahan setara ni 3/9 sama dengan berapa? Jadi sama juga macam nombor 6, dia perlukan darab dengan apa-apa nombor. Kalau darab dengan sifir 2, atas pun perlu darab dengan sifir 2. Okey, jadi surat sebelah, soalan nombor 7. Tiga per sembilan. Okey. Cikgu nak darabkan dengan sifir dua juga. Jadi kalau cikgu darabkan dengan sifir dua ataupun nak darab dengan sifir dua. Okey. Nak darab dengan sifir tiga pun boleh. Kalau darab dengan sifir tiga, atas pun perlu darab dengan sifir tiga. Jadi tiga darab 2. Okey. 3 darab 2. Okey, ni 3 darab 2. Bila darab, tengok jawapan di sini. 3 darab 2 berapa? 6. Okey. Jadi jawapannya 6. 9 darab 2. 9 darab 2. Tengok ni. 9 darab 2. Tengok jawapan dia. 18. Okey. Jawapannya 6/18. 6/18 ni kamu boleh pemudahkan lagi dengan sifir. Okey, kita tengok eh. Ada tak nombor 6? Ada sifir 1. Okey. Sifir 2. 6 dengan 18 ada? Ada 6. Ada 18. Okey, jadi sifir 2 boleh guna. Cuba tengok sifir 3. Ada 6, ada 18. Sifir 3 pun boleh guna. Kemudian, tengok sifir 4. 4. Tak ada 6, tapi ada 18. Ah, tak ada. Sifir 5. Langsung tak ada 6 dengan 18. Ha, jadi tak payahlah kalau salah satu tak ada, tak perlu. Okey, sifir 6. Ada 6, ada 18. Okey, jadi sifir yang boleh kamu guna, sifir 6, sifir 3 dan sifir 2. Okey, kalau pemudahkan kena tengok nombor yang besar. Yang mana besar? 2 ke 3 ke 6? Dah tentulah 6. Jadi 6 ni perlu bahagi 6. 18 ni perlu bahagi 6. Jadi 18 bahagi 6. Okey. Tengok ya. Ni 18 bahagi 6. Sifir 6 kan? Jadi cikgu kata kalau bahagi jawapan dia mesti di tepi. Berapa jawapan dia di tepi ni? Sebelah kiri? 3. Jadi tulislah sini sama dengan 3. 6 bahagi 6. Ha, tengok sini kotak sifir. 6 bahagi 6. 6 bahagi 6. Ini sifir 6. Bahagikan dengan 6. Berapa jawapannya tepi ni? 1. Jadi jawapannya ialah 1/3. Bila pecahan setara
Cikgu minta maaf. Bila pecahan setara, kamu tak perlu pemudahkan lagi. Sebab nanti dia dah jadi jawapan dia yang sama. Jadi jawapan yang ini, nombor 6 ni, jangan buat 1 per 3 juga. Darab 2. Ini tadi darab 2 kan. 1 darab 2. Jawapan dia sepatutnya ni 2. 3 darab 2. Jawapan dia 6. Jawapan dia 2 per 6. Nombor 7 tadi, 3 per 9 kan. Okey. Kita dapat 6 per 18. Tulis saja 6 per 18. Ataupun nak tulis 1 per 2 pun boleh. Tapi kita terus je lah buat 6 per 18. Pecahan setara tak perlulah kamu pemudahkan dia lagi. Okey. Cikgu minta maaf. Okey. Sebab nanti kalau pemudahkan lagi nanti, yang ini dah sama pula dengan soalan dia 1 per 3 sama dengan 1 per 3. Kalau kamu buat 1 per 3, jawapannya salah. Sepatutnya 2 per 6. Okey. Maknanya nombor 6 ni jawapannya sampai, nombor 6 ni jawapannya sampai ini sahajalah. Yang ini salah, tak perlu guna. Ini pun tak perlu. Jadi jawapannya yang ini saja. 2 per 6. Okey. 7. Selepas nombor 7 mesti nombor 8. Nombor 8 pun sama. Pecahan setara berapa ataupun anu sama dengan 4 per 5. Okey. Jadi, kamu darabkan dengan sifir berapa kamu nak darabkan? Dengan sifir 2 pun boleh. Okey. Tulis juga kat sini lah. Supaya cikgu tahu kamu faham dan buat. Kalau kamu tak faham, boleh telefon cikgu ya. 4 per 5. Okey, cikgu nak darabkan juga dengan sifir 2. 4 darab 2, 5 darab 2, bila bawah darab 2, atas pun darab 2. Jadi 4 darab 2, 8, 5 darab 2, 10. Jawapannya ialah 8 per 10. Berikut. 8 per 10. Okey, nombor 8 selesai. Kita pergi ke nombor 9. Kita cari mana 9. Okey, 9 melintang. 2 per 3. Ini adalah jawapan dia. Jawapannya ialah 2 per 3. Dia terbalik ya. Sama dengan berapa tambah 1 per 3. Dia mening kan? Tak apa. Cikgu mudahkan kamu. Kita tulis kat sini. 2 per 3 sama dengan berapa tambah 1 per 3. Okey. Sebenarnya kalau yang biasa kita buat berapa tambah 1 per 3 sama dengan jawapan di sini kan? Tapi kali ni dia jawapannya di sebelah kiri. Tak apa. Dia memang suka mengelirukan. Matematik ni memang macam tu. Okey. Jadi kita tengok penyebut dia. Operasi yang diguna ialah operasi tambah. Kemudian kita tengok penyebut dia 3. Sebelah ni pun 3. Jawapannya 3, penyebut 3. Jadi kamu tulis saja jawapan dia ni 3. Kemudian bila sini 3, baru tengok atas dia. Dah samakah penyebut? Okey, jadi maksudnya kalau kita tutup jawapannya, jawapan dia mesti 2 1 tambah berapa dapat 2. 1 tambah berapa dapat 2. Kenapa 2? Sebab ini 2. Okey, jadi 1 tambah 1.
Okey. Jadi kalau kita nak tengok jawapan dia, 1 tambah 1. 1 tambah 1, jawapan dia berapa? 2. Jadi 2 per 3. Penyebut tak perlu kamu nak tambah lagi. Atas sahaja, pengangka sahaja tambah. Okey, jelas? Okey, jadi jawapan untuk soalan 9 ialah 1 per 3. Cikgu buat hashtag. Jadi, sini tulis 1 per 3. Okey. 9 selesai. Soalan 10. Soalan 10 secara menegak. Berapa tambah 2 per 3 sama dengan 5 per 6? Okey. Kita tulis soalan dia. Berapa? Bila kamu buat jalan kerja, kamu akan nampak lebih jelas. Tambah 2 per 3 sama dengan 5 per 6. Ini ya. Ni, Cikgu Salim. Berapa tambah 2 per 3 sama dengan 5 per 6? Okay, Cikgu Salim yang ini bawah tau. Kemudian, kita tengok operasi yang diguna ialah operasi tambah. Kemudian, kita tengok penyebutnya. Penyebut tak sama. Jadi, kita kena samakan penyebut dia. Jadi nak samakan penyebut kecil ikut besar. Kecil ialah 3, besar 6. Jadi kita kena ikut 6 ni ya. 3 ni kena ikut 6. Jadi 3 ni perlu darabkan dengan sifir berapa dapat 6. Okey, kita tengok 3 kali berapa dapat 6. Tengok ini, 3 kali berapa dapat 6. 3 kali berapa dapat 6? 3 kali berapa dapat 6? Sifir 3, 3 kali berapa dapat 6? 3 kali 2, 6. Jadi, tulis jawapan dia. Sini darab dengan 2. Bila bawah darab 2, atas pun darab 2. Okey, boleh. Okey, kemudian kita turunkan sekali lagi kotak ni. Tambah. Baru selesaikan yang ini dulu. Okay, nak dapat yang ini, kita selesaikan. Nak samakan penyebut dia. 2 darab 2. 2 darab 2. Ha, tengok sini. 2 darab 2. Sifir 2 darab 2. 4. Ni 2 darab 2. 4. 4 per 3 darab 2. 3 darab 2. Berapa? 6. Sama dengan 5 per 6. Okey, boleh ikut? Kenapa 5 per 6? Sebab jawapan yang ini yang diberi ialah 5 per 6. Okey, yang 10 ni pun 5 per 6. Kemudian, baru boleh tambah sebab penyebutnya dah sama 6 dengan 6. Okey, jadi 4 per 5 sama dengan 5 per 6. Kita nak dapatkan jawapan ini. Jadi berapa jawapan ni? Ha, sini mesti per 6. Okey, kenapa 6? Penyebut dia mesti sama. Kalau sini sama, sebelah sini pun mesti sama 6. Okey. Jadi 4 tambah berapa dapat 5? 4. 4 nak dapatkan 5? Keluarkan ni, tutup semua jari. 4, 5. Sampai 5 berhenti. 4 di bibir. 4, 5. Jairi. Tegak ni ada berapa? 1. Jadi tulis kat sini. 1 per 6. Jadi, cikgu buat hashtag. Soalan 10, 1 per 6. Jadi tulis kat sini. 1 per 6. Boleh ikut? Okey, 10 dah selesai. Sekejap cikgu buat di setepi ni. Okey. 10 kita tengok selepas 10 11. Okey, 11 yang ini.
Berapa tambah 3 per 4 sama dengan 7 per 8? Okey. Kita tulis di sebelah sini. Cikgu bukan tak nak tulis kat sini. Nanti dia bersambung kat sini. Jadi tak nampak cantik. Nak nampak dia kamu lebih jelas, cikgu tulis di sini. Supaya dia menurun, kamu nampak macam mana jalan kerja dia. Jadi sini tambah 3 per 4 sama dengan 7 per 8. Okey. Guna operasi tambah. Penyebutnya tak sama. Jadi, kena samakan penyebut. Kecil kena ikut besar. Okey. Jadi, yang kecil ialah 4. 4 kali berapa dapat 8? Tengok balik sini. 4 kali berapa dapat 8? 4 kali berapa dapat 8? Sifir 4. 4 kali berapa dapat 8? 4 kali 2. Jadi, sini perlu darab 2. Atas pun perlu darab 2. Sama juga 11 ni macam yang tadi tu. Kita turunkan kotak yang ini. Kotak ni. Okey. Tambah, selesaikan yang ini dulu. 3 darab 2. 3 darab 2 berapa? Ha, tengok sini. 3 darab 2. Berapa? 6. Okey. Kalau kamu mahir dah hafal sifir, tak perlu lagi buat kotak sifir. Ya. 4 darab 2. Tengok sifir 4 darab 2. Berapa? 8. Okey. Salin balik. Turunkan nombor di atas 7 per 8. Okey. Penyebutnya dah sama. Bila penyebutnya dah sama, tulis sini nombor 8. Okey. 6. Okey. Berapa tambah 6? Jawapannya 7. Maknanya, kita sebut 6 sampai 7 kita berhenti. Okey. 6, 7. Berapa jari yang keluar? 1. Jadi, jawapan nombor 11 ialah 1 per 8. Cikgu buat hashtag. Tulis balik atau salin semula nombor 11. 1 per 8. Okey, boleh. Okey, nombor 12. 5 per 9 tolak berapa sama dengan 3 per 9? Okey, kita tulis salin semula. Nombor 12. 5 per 9 tolak berapa sama dengan 3 per 9. Okey. Guna operasi tolak. Penyebut 9. Yang ini pun 9. Jadi, sini pun mestilah 9. Penyebutnya dah sama. Jadi, kalau penyebut dah sama, mudah untuk kamu selesaikan. Okey, 5 tolak berapa dapat 3? Okey, 5 tolak berapa? 5 tolak berapa? Jawapannya 3. Tutup 3. Berapa dia jari yang tegak ni? 5 tutup 3. 1, 2, 3. Berapa jari tegak? 2. Jadi, jawapan untuk 12, 2 per 9. Jadi, jawapan nombor 12. Tulis sini, 2 per 9. Ha, kenapa tak ada per? Sini sebenarnya ada per, eh. Tengah-tengah ni, kamu tengok. Dia ada per. Okay. Sebab pecahan dia ada per, eh. Tengah ni kita sebut per.
12 dah selesai. Kemudian kita buat soalan 13 melintang untuk dapat ni. 1 per 2 sama dengan berapa tambah 6 per 18. Jadi nombornya yang ini besar. Tak apa. 13. Okey. 1 per 2 sama dengan berapa tambah 6 per 18. Okey. Guna operasi tambah. Penyebut tak sama. 2 dengan 18. Jadi kena samakan penyebut dia dahulu. Jadi kecil kena ikut yang besar. 2 kali berapa dapat 18? Tengok sifir 2. Okey, ini sifir 2. 2 kali berapa dapat 18? Ini sifir 2. Tengok 2 kali berapa dapat 18. Okey. 2 sifir 2 kali berapa dapat 18? Jawapannya 9. Eh, nampak? Okey, 2 kali berapa dapat 18? 9. Okey. Jadi ini kena kali dengan 9. Kali atau darab dengan 9. Atas pun darab 9. Okey. Kamu jangan tulis sini jawapannya 9 per 18. Ha, salah. Ini kita selesaikan yang ini dulu. Okey, kita dapatkan jawapannya dulu. Tulis turun di bawah. 9 per 18 sama dengan jawapan dia. Tambah 6 per 18. Okey? Tengok penyebutnya dah sama. Bila penyebutnya dah sama, sini pun akan dapat 18. Jadi, baru kita kira pengangka di atas. 9 sama dengan berapa? Jawapannya 9. Berapa tambah 6? Ataupun dengan kata lain, berapa tambah 6 dapat 9. Okey. Jadi, kamu tambahkan macam biasa je lah. Okey. Kita sebut di bibir 6. Mulut 6. Tutup jari. Sampai 9. Kenapa 9? Sebab ini nombor 9 ya. Kita akan keluarkan jari satu-satu sampai 9 kita berhenti. Okey. 6, 7, lagi sekali. 6 di mulut, 6, 7, 8, 9. Berapa jari yang cikgu keluar ni? Ada 3. Jadi jawapannya 3 per 18. Hashtag. Okey, jelas. Jadi jawapan untuk 13 ialah 3 per 18. Boleh? Boleh ikat? Okey, bagus. Nombor 14. Mana 14? Ah, ini dia. 3 per 4 sama dengan berapa? Jawapannya 3 per 4. Berapa tambah 1 per 4? Ha, melintang ke bawah. Cikgu salah baca tadi. Jom. Okey, kalau kita baca 3 per 4, jawapannya berapa ataupun anu tambah 1 per 4. Jadi, surat sebelah dia. Salin balik. Tadi ke bawah, kamu jangan buat ke bawah. Buatlah melintang. Okay. 3 per 4. Salin balik. Sama dengan berapa? Tambah
1/4. Okey. Guna operasi tambah. Tengok penyebutnya dah sama. Bila penyebutnya dah sama, tulis sahaja penyebut jadi tengah jawapannya 4. Kemudian baru kita selesaikan pengangka di atas. Maksudnya berapa tambah 1 jawapannya 3. Jadi 1 ni kita sebut di bibir sebab ini nombor 1 sampai 3 kita berhenti. Jari tutup, 1 di mulut, 1, 2. Okey, lagi sekali. 1, 2. Ha, jangan buat 2 macam ni. 1 di mulut ni, 1, 2, 3. Sampai 3 berhenti. Ada berapa jari yang keluar? 2. Jadi jawapannya ialah 2/4. Ini nombor 14. Okey, jadi jawapannya sini ialah 2/4. Jadi 1 tambah 2 dapat 3. Penyebut sama 4. 4, 4. Okey. Kita buat hashtag. Kemudian ada lagi tak yang tertinggal? Ada lagi. Yang ini. Selepas nombor 14. Yang ini nombor 15. Okey. 1/3 tambah berapa dapat 5/9. Okey. Kita buat jalan kerja. 1/3 tambah berapa? 5/9. Okey. Cikgu ambil dari sini. 1/3 tambah berapa? Jawapannya 5/9. Okey. Guna operasi tambah. Kemudian tengok penyebutnya tak sama. Jadi kamu kena samakan penyebut. 3 kali berapa dapat 9. Maknanya yang kecil kena ikut yang besar ya. Okey. Tengok sini 3 kali berapa dapat 9. Tengok sini 3. 3 kali berapa dapat 9. Siapa yang kena? 3. 3 kali 3, 9. Jadi sini kali 3. Bila bawah kali 3, atas pun kali 3. 1 kali 3, 3. Kita selesaikan yang ini ya. Yang tulis kat sini ya, tulis kat bawah dia. 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. Tambah, ikut balik kotak ni. Sama dengan 5/9. Penyebutnya dah sama. Bila penyebutnya dah sama, tulislah sini penyebut dia 9. Atas dia. Okey. 3 tambah berapa dapat 5. 3 tambah. Okay, tutup. Jadi 3 tambah berapa 5. Sebut di mulut 3 sampai 5 berhenti. Keluarkan satu-satu jari ya. 3. 4, 5. Berapa jari yang keluar? 2. Jadi soalan 15 jawapannya ialah 2/9. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham dan jelas. Dan cikgu nak kamu buat jalan kerja dalam buku tulis. Jangan lupa hantarkan secara screenshot hasil kerja kamu dalam buku tulis. Kemudian dalam buku aktiviti juga.
Okey? Okey, sampai di sini sahaja. Kita jumpa pada hari esok. Bye. Assalamualaikum.